Selanjutnya, ratusan aktivis menggelar panggung orasi di Komplek Alun-Alun untuk mengkritik sikap Wali Kota Tegal yang dinilai arogan. Para aktivis menilai Wali Kota banyak melakukan pelanggaran dan diharapkan segera mundur dari jabatan. Berbagai kritik pedas dilontarkan ratusan aktivis kepada Wali Kota Tegal Siti Masitah Suparno Selasa siang. Para aktivis menilai wali kota yang sudah menjabat selama 4 tahun ini terlalu arogan saat memimpin Kota Tegal. Sejumlah pelanggaran disampaikan, tak hanya soal pemalsuan ijazah, namun juga kasus korupsi serta gratifikasi. Saya akan berikan beberapa pasal di dalam APBD. Pasti ini wakil wali kota datang.